Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau staycation lagi nih di daerah Cikarang. Tepatnya kita mau staycation di Hotel Swiss Bell Inn. Nah, kita ambil yang tipe tertinggi ya, tipe suite. Nah, yuk mari kita lihat bersama-sama apa saja fasilitas yang ditawarkan, kemudian bagaimana kondisi kamarnya tipe suite ini. Yuk kita saksikan bersama-sama. Nah, ini kita sudah mau sampai ya. Itu di sebelah kanan udah terlihat hotelnya. Kita putar balik. Nah, ini kita sudah sampai hotelnya. Kita masuk ke parkiran sekaligus lobinya ada di sebelah kanan. Sebenarnya parkirannya cukup luas ya di belakang hotel ini, tapi kita lebih memilih yang di depan saja parkir hotelnya. Nah, ini parkir hotel yang di depan cukup untuk sekitar 10 mobil ya. Tapi yang di belakang hotel ini juga ada parkiran yang cukup luas. Yuk kita sama-sama masuk ke lobinya. Nah, ini suasana lobinya. Di sini juga menyediakan paket wedding. Jadi bagi yang ingin menikah bisa pakai jasa layanan dari Hotel Swiss Bell ini. Proses check-in dulu ya. Nah, check-in di sini cukup cepat juga. Jadi check-in jam kita check-in di sini sekitar jam 1:30. Sudah bisa masuk ke kamar. Terus untuk check-out paling lambat pukul 1 siang esok harinya. Biasanya kan pukul 12 ya. Tapi kalau di hotel ini bisa kok check out sampai jam 1 siang. Nah, ini nanti kita besok sarapannya di sini ya, breakfastnya di sini. Nanti kita videokan lagi saat breakfastnya ya. Nah, ini cukup luas juga tempat makannya, tempat breakfastnya di sini nanti kita. Terus kemudian juga ada ruangan merokoknya. Bagi yang ingin merokok ada di ruangan di sebelahnya. Nah, ini ruangan merokoknya ber-AC juga, cuma ada jendela-jendela yang bisa dibuka. Nah, ini khusus bagi yang merokok, kita breakfastnya di sini. Jadi saat kita datang ke hotel ini disediakan welcome drink dari pihak hotelnya. Yuk sekarang kita menuju ke kamarnya. Ini berada di lantai 8. Nah, di lantai 8 ini khusus yang kamar-kamar yang tipe suite. 8 sampai 10 itu kamar suite. Terus kemudian 2 sampai 7 kalau nggak salah itu kamar yang deluxe biasa. Kita ambil yang tipe suite. Nah, di sini kita masuk disuguhi dengan sofa. Ya, jadi ada 2 ruangan, yang satu untuk living room, yang satu bedroomnya. Nah, kita lihat di sini ada wastafel, kemudian ada
air mineral, kopi, teh, teko listrik, 2 gelas, dan ada kulkas juga. Nah, di atas kulkas ini ada microwave ya, ada microwave juga. Kemudian ada meja untuk pisah kerja. Nah, ini ruangannya, ruangan tempat tidurnya luas juga ya. Cukup luas juga, di situ ada lemari, ada senter, kemudian ada tempat naruh barang. Nah, ini view-nya saat siang hari, silau ya, masih silau. Nah, kita menuju ke kamar mandinya. Nah, di sini kita lihat ada bathtub ya, fasilitasnya adalah bathtub. Kita dapat juga 2 air mineral lagi nih, jadi total ada 4 air mineral. Bathtubnya cukup dalam, lega ya. Handuk disediakan 2, kemudian keset juga 2, handuk kecil. Keset atau handuk itu, handuk kecil 2, kemudian tisu ada 3. Ini view dari kamar kita ya, terlihat rumput hijau. Wow, luar biasa indah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Sekarang kita mau lihat-lihat nih ke kolam renangnya di lantai 10. Kita mau lihat karena di lantai 10 itu ada swimming poolnya, sauna, kemudian ada juga tempat gymnya, dan ada juga jacuzzi-nya, cuma lagi reservasi ya. Nah, ini tempat fitness-nya. Walaupun tidak terlalu lengkap. Ya, inilah kolam renangnya. Nah, di kolam renang kita bisa melihat view yang luas. Kita juga bisa order kopi sambil ngopi-ngopi cantik di sini sambil melihat pemandangan luas. Wow, luar biasa. Kanan kirinya adalah pemandangan. Nah, ini kolam dewasanya sekitar 1 meter lebih lah dikit. Nah, ini juga ada kolam anak kecilnya, khusus anak kecil, jadi aman ya, terpisah dengan kolam dewasa. Tuh, kita lihat pemandangannya luar biasa indahnya dari sini. Ini kalau sore hari ini banyak angin, jadi seger kalau mau sambil ngopi atau sambil berenang. Wow, luar biasa enak. Yuk kita lihat saunanya. Ini ada saunanya, ini tempat bilas juga. Nah, kemudian ini sauna. Kita mau menghangatkan badan, kita bisa ada sauna di sini. Ya, tuh ini adalah tempat saunanya. Jadi kolam renangnya itu ditutup jam 9 malam. Jadi kita bisa berenang di malam hari. Oke, ini adalah suasana breakfastnya ya. Breakfastnya cukup lengkap. Di sini ada Coco Crunch yang disukai banyak anak kecil. Sangat-sangat lengkap. Terus kemudian ada air putih, orange juice, lemon, dan es teh.
lengkap ya minuman juga. Di sini ada kopi-kopi dan teh. Nah, ini ada croissant, roti bakar. Lengkap ya. Terus ini apa ini, bubur ya. Nah, di sini ada kerupuknya juga bermacam-macam. Kemudian ada menu ayam kremes. Nih ayam kremes ya, tinggal pilih aja, all you can eat, silahkan ambil sesuka hati. Oke ya, berhubung kita mau sarapan dulu, jadi cukup sampai di sini saja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap stay tune di channel Ambar Family Traveling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.